Faqid al-wudu atau mubtalat al-wudu. Pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu. Yantaqid al-wudu bil kharij min as-sabilain mutlaqan, al-kharij min al-qubul atau min ad-dubr, sawa kan min rajul atau min untha. Ai kharij min as-sabilain naqid al-wudu. Pembatal yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan seseorang, baik itu dari qubul ataupun dari dubur. Naam. Al-thani زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. Yang kedua, hilangnya akal, baik itu karena tidur ataupun karena mabuk ataupun karena obat-obatan ataupun karena yang semisalnya. نعم. أهل النعاس ناقض الوضوء. Apakah rasa mengantuk dapat membatalkan wudu? إذا كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء فوضوء صحيح وإلا باطل. Jika dia dalam kondisi sadar, ya. Jika dia dalam kondisi sadar, maka ngantuk, rasa kantuknya ini tidak membatalkan wudu. Akan tetapi jika rasa kantuknya mengalahkan kesadarannya, dia seakan-akan tertidur, tidak merasa sama sekali, maka hal ini dapat membatalkan wudu. Naam, akal lahmal jazur, akal lahmal ibil. Makan daging unta. Ini juga termasuk pembatal wudu. Naam. Wa ar-ridda muhbital kull al-a'mal, nasra'a fi as-salam. Misal kan yakun nasra'a fi as-salam, ya'ni sabba ad-din misalan. Murtad juga dapat membatalkan wudu. Bahkan murtad, seorang yang murtad ini dapat membatalkan seluruh ibadahnya sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma massa adh-dhakar, law massa adh-dhakar yustahab lahu al-wudu wallahu a'lam. Selanjutnya, pembatal yang selanjutnya adalah memegang kemaluan, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini dianjurkan untuk memperbaharui wudhunya. Nah.